Santorini, atau Tyra, adalah salah satu pulau paling ikonik dan indah di Yunani, terletak di Laut Aegea bagian selatan. Pulau ini terkenal karena pemandangannya yang memukau, arsitektur khasnya, dan pesona uniknya. Berikut adalah beberapa detail mengenai Santorini. Santorini terbentuk oleh aktivitas vulkanik, dan bentuknya unik dengan punggung puncak gunung berhenti, membentuk cekungan yang dikelilingi oleh laut. Salah satu ciri khas Santorini adalah desain rumahnya yang khas, dengan dinding putih dan atap biru. Bangunan ini menciptakan kontras yang mencolok dan memberikan pemandangan yang sangat indah. Desa yang terkenal dengan matahari terbenamnya yang spektakuler. Poia memiliki labirin jalan-jalan kecil, toko-toko seni, dan restoran-restoran yang menghadap Laut Aegea. Ibu kota pulau ini, Tyra, menawarkan pemandangan menakjubkan, museum, dan pusat perbelanjaan. Dikenal sebagai Balkon Aegea, desa ini menawarkan pemandangan terbaik pulau ini dan merupakan tempat yang ideal untuk menikmati matahari terbenam. Salah satu pengalaman paling terkenal di Santorini adalah menonton matahari terbenam di Oia. Tempat ini menarik banyak pengunjung setiap tahun. Santorini memiliki beberapa situs arkeologi kuno, termasuk kota prasejarah klasik Akrotiri yang terkubur abu vulkanik. Wisatawan dapat menikmati aktivitas air, seperti menyelam, berlayar, atau hanya berenang di perairan kristal Laut Aegea. Pulau ini menawarkan berbagai hidangan khas Yunani, seperti souvlaki, moussaka, dan olives segar. Santorini dikenal dengan anggurnya yang lezat. Ada banyak tempat yang menawarkan sesi wine tasting di kebun anggur tradisional. Banyak area di pulau ini dapat diakses dengan berjalan kaki, sementara ATV menjadi cara populer untuk menjelajahi desa-desa yang terpencil. Santorini sering menjadi tujuan pernikahan yang populer karena pemandangannya yang romantis dan atmosfer yang tenang. Santorini adalah destinasi impian bagi banyak orang, menawarkan kombinasi yang unik dari keindahan alam, arsitektur khas, dan budaya Yunani yang autentik. Terletak di dekat desa Akrotiri, Red Beach memiliki pasir merah yang kontras dengan air laut biru yang jernih. Pemandangan di sekitarnya sangat dramatis karena dikelilingi oleh tebing-tebing vulkanik. Sebuah perayaan yang diadakan di berbagai desa pada bulan September untuk menghormati Agios Efstathios, santo pelindung pulau ini. Festival ini melibatkan upacara keagamaan, musik tradisional, dan pesta rakyat. Terletak di Tyra, museum ini menampilkan artefak dan benda-benda seni dari sejarah pulau, termasuk temuan-temuan dari situs arkeologi Akrotiri. Galeri seni yang terletak di Exogonia, menampilkan karya seniman-seniman lokal dan internasional. Para pengunjung yang menyukai kegiatan fisik dapat menempuh perjalanan pejalan kaki yang panjang dari Tyra ke Oia. Rute ini menawarkan pemandangan luar biasa sepanjang jalan. Salah satu dari banyak tempat anggur di pulau ini yang menawarkan wisata anggur dan kesempatan untuk mencicipi berbagai jenis anggur lokal. Beberapa tempat menginap menawarkan pengalaman unik tinggal di rumah gua tradisional yang dibangun di tebing-tebing Santorini. Ketika matahari terbenam, Tyra dan Oia terang benderang dengan lampu-lampu yang mempercantik suasana malam, menciptakan pemandangan romantis yang tak terlupakan. Jembatan ini menyediakan akses dari Tyra ke pelabuhan Kota Tua yang memungkinkan perjalanan yang nyaman dan menawarkan pemandangan spektakuler di sepanjang perjalanan. Santorini bukan hanya destinasi liburan yang indah secara visual, tetapi juga menyediakan pengalaman yang kaya secara budaya dan historis. Setiap sudut pulau ini menghadirkan sesuatu yang istimewa, menjadikannya tujuan yang memikat bagi wisatawan dari seluruh dunia.